Halo, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Blaster Mania. Saya Sean. Okay, sekali lagi kita berjumpa pada hari ini. So, anda nampak? Apa ni? Ada glove kan? Alright, so kalau ada glove bermaksud ini bukan model blaster yang biasa-biasa. Ini memang yang dah di upgrade ataupun ada sesuatu upgrade ataupun dia adalah model yang sudah diperbarui di sini. So, apa model kita hari ni? Ha, kena bergaya sikit lah. Alright, so walaupun ini adalah glove yang consider cheap plug, okay. Bukan yang real, mekanik yang real mahal. So, kita sekadar pakai yang ni untuk buat unboxing sajalah. Sean ni bukan pernah pergi main game pun. Dah korang tak ajak? Alright, so apa model yang kat sini? So, kita buka sekarang. Sorry lah dia ada tampau-tampau sikit. Sebab ni barang daripada China, memang macam ni lah. So modelnya P90. Eh, P90 lagi. Bukankah sebelum ni dah ada P90? Yes. So sebelum ni punya P90 kotaknya macam ni. Kita tunjuk. Ini kotak dia. Okay, yang sebelum ni. Dan yang ni sekarang ini punya. Nampak? Dia punya beza pun dah nampak dah. Ini tebal. Ini kurang tebal, dia nipis sikit. So brand daripada Bingfen. Yang sebelum ni warna merah, yang ni warna hitam. So beza dia sebenarnya pada gearbox. Benda luaran hampir sama ataupun boleh kata sebiji sama. Dia punya acuan semua sama. Cuma dia bagi item yang berlainan sikit lah dengan yang sebelum ni. So hero kita hari ni P90 yang baru. So ini kita letak tepi. Alright, so kita unbox dia sekarang. Tada! So, tak berapa banyak beza dengan yang sebelum ini. Sebab bezanya bukan pada luaran. Bezanya pada apa yang ada dalam ni. Okay, so kita keluarkan dulu P90 dan item-item yang ada di sini. Ada gel ball, ada strap dengan sling. Sebab yang ni dia datang dengan package yang consider macam yang sebelum ni, kita buat full package baru ada sling dengan strap body. Yang ini memang dia adalah siap-siap walaupun ini standard package. Okay, ada charger. Okay, dia bagi 11V. 11V dengan charger. So, nak keluarkan tak? Tak, kita masukkan balik dalam sini. Ada cermin mata keselamatan. Ini yang penting, kena pakai sentiasa semasa dalam game ataupun dalam kawasan permainan. Okay, dia ada bagi yang ni untuk tampal-tampal dia punya tulisan. Ini kita letak dalam ni. Dia bagi ni scoop yang dipanggil hologram. Hologram, ada hijau nampak. Hologram on off dia kat belakang. Hologram ni plastik lah, dia bukan metal lah. Okay, nanti kita pasang. Dan dia ada bagi hop up, quality hop up. Daripada segi printing dia nampak macam kasar, tak berapa halus. Tapi mungkin dia punya efek cantik kot, tak sure lah. So dia bagi hop up sekali ya. Okay, so ini kita letak tepi. Kita fokus kepada blaster kita. Okay, letak tepi. Alright. So segala apa memang sama, luaran sama. Okay, sama je. Kiri kanan sama. Dia punya mag pun sama, semua sama. Cuma yang berlainan isi dalam dia. Isi. Yes, saya rasa saya kena keluarkan yang model lama lah. So baru kita boleh nampak kan. Sebelum tu saya pasangkan scope ni dulu lah. Okay, harap bersabar ya. Saya pasangkan scope ni sikit supaya dia nampak lebih menarik. Ini kita panggil P90 version apa? Kita panggil version 2 je lah senang. Kita nak panggil version 3. Tak apalah, P90 yang dah upgrade lah. Okay, saya keluarkan model lama. Kita buat perbandingan sikit. Okay, so yang ni dengan yang ni.
Okay. So yang ni yang baru ada scope hologram. Hologram hijau, hologram. Okay. Yang ni tanpa scope lah. Alright, so beza dia di sini. Kita boleh nampak selain daripada luaran memang tak nampak beza sangat lah. So dua ni pun sama je kan, tengok kiri kanan sama je. Apa beza sangat dia ni? Tak nampak beza kan, sama je. So kita tengok dari celah sini. Kalau anda boleh nampak di sini, dia tak nampak motor. Nampak tak? Boleh nampak? Saya slow down sikit. Anda tak akan nampak motor. Nampak benda hitam ni je. Satu lapisan cover dalam sini. Okay. Kalau yang baru yang ni, anda akan nampak motor Gen 8. Nampak? Dia look sinar sikit. Nampak tak? Okay. Saya rasa anda nampak. Harap anda nampak lah. Okay. Itulah beza dia kalau dilihat daripada luaran. Ada nampak ni. Ni yang dia look sinar sikit. Okay. Harap anda nampak. Selain daripada motor yang berbeza, luaran dia sama. CBG acuan yang sama. Benda lain semua sama. Okay. So ni kita letak tepi. Kita cerita pasal ni pula. So sebab dia Gen 8, barang dia artinya dia punya gearbox Gen 8 berbanding yang sebelum ni dia motor bulat yang 370 motor bulat. Yang ni memang Gen 8 lah. Dia pakai whole gearbox Gen 8. So kalau yang Gen 8 ni memang FPS dia kita tak akan buat apa testing FPS dia. Cuma kita boleh bagi tahu FPS untuk Gen 8 yang belum modified standard 220 ke 230. Tapi saya bolehlah try pasang bateri untuk shoot untuk anda dengar beza dia. So ni bateri 11 volt. Saya masukkan bateri 11 volt. Keluarkan kabel dulu sebab dah pakai glove tangan yang bergaya-gaya macam ni. So susah sikit nak bergerak. Okay, sama dia punya safe mechanism di kiri kanan. Memang sama. Okay. Nampak? Dah bergaya dah. Bunyi dia dah lain. Memang best. Memang best di tangan. Kalau anda pegang di tangan. Okay. Boleh dengar kan? Alright. So itu dia P90 yang sudah upgrade dengan motor Gen 8. Dan di sini pun macam dah okay sikit. Tak adalah macam yang sebelum ni longgar sangat. Sekarang dah okey. Tengok. Dia dah tak jatuh dah. Nampak? Dia macam dah ketatkan sikit lah. Dia dah tak berapa nak jatuh dah. Okey. Tutup. Okey. So memang dia tak ada MacPrime. Fungsi MacPrime anda kalau nak kena masukkan sendiri. Sekarang memang dia tak ada. Kiri kanan memang tak ada. Walaupun saya dah keluarkan bateri. Tapi sebelum ni memang saya dah try lah. Memang MacPrime tak ada ya. So kalau anda nak Mac Prime, kena buat sendiri. Dan ini cuma di-upgradekan Gen 8. Dapat scope yang baru dengan hop up, yang dia bagi sekali dengan hop up, serta dia punya body strap lah. Body strap dengan sling untuk model yang ni. Standard package dia dapat satu magazine, dapat scope macam ni, dapat hop up, dapat body strap dengan sling. So itulah standard package dia. Okay, kita bagi close up sikit lah sebelum kita berakhir untuk video kali ni. Kita bagi close up sikit. Okay, yang ni boleh nampak bagi hijau-hijau sikit. Oops. Kalau anda nak tengok macam ni. Boleh nampak. Nampak benda ni. Okay. Ni bat dia ada rubbery sikit. Rubber. Dia rubber-rubber sikit. Sedap dipegang. Okay. Daripada belakang ke depan. Okay, body memang full nylon lah. Yang ni boleh tukar, kalau tak minat boleh tukar hitam. Dan dia sudah upgrade jugalah dia punya ni. Inner barrel dia dah jadi aluminium. Sebelum ni memang acrylic lah. Okay. So kepada sesiapa yang belum subscribe kepada channel kami, bolehlah tekan subscribe.
di sini button ni, ha ni, sini, ha sini. Okay, ataupun saya tunjuk dengan jari lah. Sini, okay. Klik button subscribe untuk mendapatkan info terkini mengenai blaster-blaster ataupun apa-apa sajalah update yang terbaru di dunia water gel blaster. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana setia bersama kami di channel Blaster Mania. Alright, itu saja. Saya Sean. Sekali lagi, bye.